Mancingnya dapat 5 ekor, yang mocel 15 ekor. Ada juga yang repot, sama begitu lempar umpan ikan langsung terlihat perpesan banyak muter di lapak, di colok kanan kiri nggak mau nggak makan. Nah, sampai hasil akhir itu dapat 1 ekor, padahal ikan banyak di lapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Salam PAUD. Salam pemula. Mantap. Pada malam ini saya akan mencoba menjelaskan efek keluruhan umpan. Karena dari beberapa report sahabat, masih ada sebagian report dari sahabat yang banyak mocel. Salah satunya adalah ada yang report ini, Kang, mancing dapat 1 ekor pakai umpan ini. Yang mocelnya 6 ekor ada. Ada juga yang report, Kang, mancing dapat 5 ekor. Umpannya bagus, begitu dilempar langsung terlihat. Perpes, 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 perpes. Wah, jos nih. Tapi setelah dipancing itu, hasil akhirnya dapat 5 ekor. Yang mocel itu, kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa saya, itu 15 ekor. Jadi mancingnya dapat 5 ekor, yang mocel 15 ekor. Ada juga yang repot, sama, begitu lempar umpan ikan langsung terlihat perpesan banyak, muter di lapak, di colok kanan kiri nggak mau nggak makan. Nah, sampai hasil akhir itu dapat 1 ekor, padahal ikan banyak di lapak. Jadi sekalinya makan, sat sekaligus. Pas saya tanya-tanya sama sahabat ini, ternyata umpan ini sangat lurus sekali. Jadi saat dilempar, gak lama hancur di air. Jadi ikan ini gak makan karena gak ada umpan di kail. Makanya ikannya merepas doang. Aduh. Mantap. Ikannya merepes doang karena nggak ada sisa umpan di kayu, umpannya terlalu luruh. Terus ada juga yang report, Kang, umpannya bagus, ngetriknya enak, trik 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 lep, tapi ditarik ngeplos, trik 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 lep, tarik ngeplos. Setelah tanya-tanya apa namanya komposisi bahan dan apa ya, saya analisa gitu, ternyata umpan ini terlalu luruh. Nah, jadi keluruhan umpan ini sangat apa ya, sangat penting sekali karena efeknya sangat apa ya, sangat riskan sekali efeknya. Kalau umpan terlalu luruh, kemungkinan besar banyak mocel. Nah, terus di mana atau ciri-cirinya seperti apa kalau umpan luruh? Nah, kalau saya sendiri itu biasanya tarikan pertama dan kedua saya pastiin atau saya perhatikan benar-benar. Jadi saat tarikan pertama dapat ikan itu dilihat. Si kail ini ada di ujung bibir atau ada di dalam mulut. Kalau dia ada di ujung bibir, ini harus hati-hati. Kita pastiin yang kedua. Nah, pas begitu tarikan kedua,
kita lihat lagi atau pastiin lagi dia ada di ujung bibir atau ada di ujung bibir atau di dalam mulut. Kalau ada di ujung bibir, nah, kalau dua kali adanya di ujung bibir, itu bisa dipastiin umpannya luruh atau terlalu luruh, bukan luruh, terlalu luruh. Jadi saat dimakan itu yang masuk itu luruhannya atau hancurannya umpan, kailnya nggak ikut masuk. Saat ditelan itu adanya di ujung bibir, apa namanya, apa ya, ngaitnya di ujung bibir, itu efek umpan terlalu luruh. Tapi kalau tarikan pertama, tarikan kedua aman, ada di dalam bibir, berarti secara tekstur atau keluruhan itu udah pas. Terus kalau seandainya si umpan, apa namanya, umpan ini susah luruh. Nah, umpan susah luruh, efeknya sangat telat sekali mendangkan. Biasanya kalau umpan luruh, keluruhannya bagus, begitu dilempar, ikan masih, apa ya, baru diturunin gitu. Itu terlihat perpes-perpes datang. Tapi kalau apa namanya umpannya susah luruh, itu biasanya begitu dilempar kayak nggak ada reaksi, lama ngundang ikan. Dan kalaupun makan, kalau luruhnya apa namanya, kalau umpan ini terlalu keras dan susah luruh, itu biasanya ada di dalam mulut terus, bahkan sering ada di dalam tenggorokan. Jadi saking apa namanya, karena susah luruh begitu disedot itu masuk sama kail-kailnya. Makanya biasanya dalam terus. Tapi kalau yang luruhnya pas itu enak, biasanya ada di dalam apa ya, ada di dalam mulut. Nah, jadi keluruhan ini sangat penting sekali. Efeknya itu dari cara manggil ikannya, terus posisi kail setelah dimakan. Ini beda lagi ceritanya dengan mungkin timingnya nggak tepat. Nah, ini beda lagi cerita ya. Yang apa namanya, yang saya ceritakan di sini adalah tentang keluruhan umpan. Jadi untuk memastikan bahwa umpan kita pas dari tekstur keluruhannya, itu adalah dengan memperhatikan hasil pancingan yang pertama atau yang kedua. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi nantinya kita nggak apa namanya nggak meraba lagi apakah ini umpan terlalu luruh atau kurang luruh. Seandainya kita bikin umpan banyak dan si umpan ini terlalu luruh, bagaimana memperbaikinya? Nah, kalau saya sendiri biasanya kalau umpan udah terlalu luruh dan apa ya, bikinnya banyak, itu saya kasih pengeras. Jadi si umpannya dikasih air panas sedikit, kasih pengeras, jadi dibikin agak lembek. Karena si daya ikat ini akan bekerja apabila si kandungan air itu cukup. Tapi kalau umpannya udah luruh, dikasih apa namanya pengeras aja, itu makin luruh biasanya. Emang tekstur jadi keras, umpan jadi keras, tapi tetap luruh. Nah, jadi biar si keluruhannya ini lebih bagus, itu harus dikasih air panas dulu biar si pengerasnya ini ngembang dan bisa ngikat bahan apa, bahan umpan yang luruh ini. Jadi solusinya adalah dengan penambahan air dan pengeras. Terus seandainya umpannya susah luruh, sedangkan bikin umpannya udah banyak tapi susah luruh, gimana? Nah, mau gak mau saat mancing, si umpan ini harus dibikin lebih lembek lagi. Mungkin kalau yang udah apa, yang belum terbiasa, sangat sulit sekali ya. Gitu, ditempel di kail, merosot umpannya. Tapi kalau yang udah terbiasa, itu bisa. Untuk sahabat yang masih jong,
jangan patah semangat. Semua butuh proses, nggak bisa langsung wah. Dari proses inilah, atau dari proses kegagalan inilah, akan banyak hikmah atau ilmu yang kita ambil. Dan gak ada pemancing yang gak pernah dijong. Mungkin beda-beda pengertian. Kalau kita majongnya gak narik sama sekali, mungkin kalau yang udah senior sebut jong itu mungkin gak bawa amplop pulang. Dan itu hal lumrah dalam mancing. Di bute dalam mancing itu adalah seni. Saya cerita di bute, di jong, di video sebelumnya, yang lepas, yang report ceritanya jong dulu. Aduh. Alhamdulillah banyak sahabat bisa silaturahmi walaupun jarak jauh. Jadi intinya mancing adalah seni, di jong adalah seni juga. Itu adalah bagian dari mancing. Yang kita inginkan biasanya setiap para pemancing inginnya itu gobol ngetrik, ditarik, itulah seninya. Bukan pengen ikan. Kalau pengen ikan mah tinggal beli di pasar atau datang ke empang, timbang ikan pulang. Kita pengen narik ikan dan disitulah seninya. Mantap. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, jangan takut dijong. Dijong di empang lebih baik daripada tidak mancing sama sekali. Salam pemula, salam PAUD. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ada informasi yang bisa diambil manfaatnya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.